dengan penuh penyesalan menyampaikan permohonan maaf kepada saudara-saudara saya, warga NTT. Saya malu dengan diri saya sendiri dan ikhlas menerima sindiran, hujatan, dan cacian. Shalom, salve, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, salam kebajikan. Saya Ade Khairunisa. Pada hari ini tanggal 5 Juni 2024 ingin menyampaikan pernyataan permohonan maaf. Pada saat ini saya didampingi oleh penasihat hukum saya, Bang Ika dan Bang David. Pernyataan permohonan maaf. Saya Ade Khairunisa, dengan nama akun Instagram @psychedelicia, dengan penuh penyesalan menyampaikan permohonan maaf kepada saudara-saudara saya, warga NTT dan warga diaspora NTT dimanapun berada. Saya telah salah dan keliru dalam menempatkan konten, komentar maupun klarifikasi, sehingga telah menimbulkan ketersinggungan dan kemarahan dari opa, oma, bapak, mama, om, tante, serta kakak, adik semuanya. Saya malu dengan diri saya sendiri dan ikhlas menerima sindiran, hujatan, dan cacian. Inilah konsekuensi yang harus saya terima. Sehingga karena itu, untuk sementara, akun Instagram, TikTok, @psychedelicia, saya nonaktifkan kolom komentar. Bukan untuk menghindar, tapi agar suasana menjadi lebih tenang. Saya hanya memiliki akun Instagram atau TikTok @psychedelicia, sebab setelah kejadian ini viral, muncul akun @psychedelicia19 di TikTok. Saya pastikan akun tersebut bukan milik saya. Terima kasih kepada paguyuban warga diaspora, FPNTT, PENA, Floba Mora Bali, PERS, serta semua kalangan atas masukannya. Dengan kejadian ini telah menyadarkan saya agar lebih peka dan berhati-hati dalam bermedia sosial. Setelah kejadian ini saya sangat malu dan sedih, dan dengan penuh penyesalan sekali lagi saya memohon dibukakan pintu ampunan dan maaf. Akhir kata, saya berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Terima kasih.